petang, salam sejahtera. Kelebihan adalah masih muda dan penyelenggaraan kalian yang tidak menyertai puasa dan menikmati masa alam dengan menggunakan tenaga sepenuhnya. Kedua pula, biji sim terbiasaan pemanas. Sisa kayu dan sebagainya.
nikel, karbon dioksida, tanah, dan nitrogen. Proses penukaran ini biasanya digunakan untuk menggodai bahan-bahan biomas, dan sebagiannya memanfaatkan pembakaran biomas itu dalam proses pembakaran secara berlaku apabila pengambilan makanan udara atau oksigen dikawal dan dikurung pada jumlah yang mencukupi dibatalkan pada sistem untuk pembakaran biomas. Nah, gas fire yang berperan sebagai sebuah reaktor di mana berbagai proses fisikal dan kimia kompleks mengambil tempat dalam pengoksidasian. Di proses ini untuk memiliki karbon tabak. Tiga, isin proses kayu aluminium finishing process. Mendalamnya yaitu kulit kayu melepaskan aluminium labur yang utamanya digunakan untuk pelaburan aluminium dan pengerian tabak. Juga boleh digunakan untuk logam, lembu rendah, dan alloy seperti zinc, stannum, tembaga, plumbum, indium, cadmium untuk logam dan pemulihan tabak. Karena menggunakan pelet kayu sebagai bahan bakar pembakaran hijau, kalau logam, logam ini punya kelebihan dan cakapan tabak yang tinggi, peminat muda, orang mesra, pengguna, dan pengguna pasar rendah dan sebagian. Red kayu yang melepaskan aluminium, perubahan aluminium adalah relau perlindungan dalam sekitar secara otomatik memberi makan red kayu ke dalam ruang pembakaran untuk mencapai tujuan aluminium lebur, zinc, dan nikel tanpa ferrous. Oke, tentu yang sesuai itu juga tersedia yang akan lebih sebebas. Okay. Ciri-ciri produk itu boleh nampak yaitu struktur relau lebur pada terdiri pada sel relau, sistem relau, relau perintas, sistem makan, sistem suhu dan berhenti bocoran aluminium. Itu kedua tubuh relau berbentuk cincin dikimpal oleh pelet kulit dan kulit sekitar. Tiga, lapisan relau terbuat daripada tinggi bata penebat. Empatlah, relau dikawal oleh paparan digital pintar yang punya fungsi kawalan suhu menyebabkan suhu lebih tinggi, perlindungan secara otomatik di luar dan lain-lain memastikan kawalan suhu yang tepat dan boleh terkawal. Dan regular berarti pengaruh kebocoran mempunyai pasar ini bagian bawah relau juga pantas untuk menggantikan dapat melindungi relau secara efektif. Konfigurasi untuk dinampak sini tiba nanti fungsian kayu hingga 10 mm positif yang 300-400 mg. Sistem pemakanan otomatik atau manual, pelepasan penyaluran otomatik atau manual, sistem percucuan otomatik dan ada manual, sistem kawalan bersih, suhu bilik tinggi itu 1200 derajat celcius, suhu periuk 700 derajat celcius, kawalan api tapi boleh tetapkan jarum sepenuhnya cair 3-4 jam. Oke, ciri-ciri lain pula tingkat penggunaan dalam corong, kemudian merata diganti dalam ruang, berhenti kecemasan melalui motivasi. Oke, mesin berat bahan bakar biomas mengungkapkan atau mengenai adalah motor ini. Ini yang terakhir. Mesin pelet bahan bakar biomas digunakan secara meluas membuat kerja biomasin tenaga dari sekam padi bunga matahari, kacang tanah, dan kulit buah lain, contohnya kayu dan sisa kayu lain dan sebagainya. Jadi, mengapa
kita mengeluarkan mesin kelebihan mas ini, oke, perlindungan musik kita menjadi semakin ketat, kita di tahap yang inilah perlindungan dan melindungi musik kita. Atmosfera adalah satu kewajiban kita untuk melindungi untuk masa generasi akan datang. Sebenarnya kita punya negara kita yang sedang membangun dalam penyelesaian alam batu alternatif. Oke. Gimana untuk membuat pilihan bahan api? Itu kita mengumpul bahan seperti sepatu padi, sepatu padi, bunga matahari, jemur bahan, dan buah lain untuk cangkang, cangkang peratan kayu, dan sisa kayu lain. Inilah sepatu padi, sisa kayu. Jadi dalam proses itu hancurkan ngerigan dan mesin dengan emas seterusnya pada pembukusan jualan sekali jual dengan emas ini dapat jual. Oke, secara kesimpulannya yaitu secara keseluruhannya mesin-mesin ini merupakan mesin yang masih tenaga mesin dengan barang-barang khususan berasal dari bahan bangunan pertanian. Oke, jadi saja punya tangan mengenai tenaga melalui mesin. Oke, sekian dan terima kasih.